hari ini kita membuat sambal mangga bersih Mami Cherin. Mari kita mulakan. Sediakan beberapa biji mangga. Untuk bahan sambalnya pula yang kita akan tumbuk nanti, ikan bilis, cili, bawang merah dan sedikit belacan yang dibakar ya. Aha, tengok mangga tu. Dan itu adalah bahan yang untuk kita tumbuk nanti ya. Mari kita mulakan dengan mengupas mangga-mangga tadi. Lepas tu kita parutkan mangga-mangga tadi. Okey, dah siap parut. Ini hasilnya. Kita kepikan dulu. Lepas tu kita mula buat sambal. Letakkan belacan. Lepas tu kita letakkan bawang merah. Letakkan cili. Dan kita tumbuk ya kawan-kawan. Jangan tumbuk pula muka kawan-kawan yang dekat tepi-tepi tu. Kita tumbuk sambal je. Letakkan sedikit garam Ajinomoto secukupnya. Jangan terlalu masin ya. Mari kita mulai tumbuk. Lepas tu kita masukkan ikan bilis. Kami orang panggil ni pusuk ya. Ikan pusuk. Sedap. Ya, itu dia sambal kita yang telah kita tumbuk tadi ya. Lepas tu kita masukkan ke dalam mangga yang telah kita parutkan tadi. Ya, kita masukkan semuanya. Dan biarlah mereka berkawan baik di dalam mangkuk tu. Dan kita gaul-gaulkan sehingga sebati. Nampaknya mereka dah berkawan baik dan membawang dalam mangkuk kita. Okey. Dah siap gaul semuanya. Ya, sambal kita dah siap untuk dihidang. Makan bersama ikan bakar, ikan goreng pun boleh. Makan bersama nasi panas. Sedapnya. Jangan lupa mencuba ya kawan-kawan.